Berikut untuk pengujian MPPT Meski Blue 40 ampere nih ya. Sebelum kami kirim, kami uji terlebih dahulu. Ini untuk nomor invoice-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita nyalakan baterainya terlebih dahulu ya. Baterai kita nyalakan. Untuk penyalaan jangan sampai kebalik ya, jangan PV dulu kemudian baterai, tapi baterai dulu kemudian PV. Ini baterainya dulu. Kemudian setelah dia terdeteksi di sini, baterainya sudah tampil di LCD dia. Ini 12 volt. Kemudian untuk yang selanjutnya stack 2 itu PV-nya baru kita nyalakan. Nah, ini kita nyalakan PV-nya. Ya, ini dia mode charging ini ya. Kita lihat ini. Baterai. Termotor suhu. Ini PV-nya dia kelihatan sini kan. Ini kita coba untuk rubah ini ya, kontrolernya ya. 24 saya ganti ke 23 ya. 23 saya coba enter ini slotnya ini ya. Dia mati, kemudian saya rubah ke posisi semula 24. Ini dia yang hidup. Oke. Mungkin sekian untuk pengujian sebelum kami kirim ya. Untuk stek pelepasannya dia PV dulu kita matikan. Ini PV-nya sudah mati. Kemudian untuk yang selanjutnya kita baru matikan ke baterainya ya. Oke.